good morning, smart people and creators that actually reads. Welcome back to my channel again bersama gue Lindy di Kopi Tim Jerman. Hari ini gue mau bikin salad. Aku mau bikin salad ketimun. Jadi only one ingredient. Jadi cuma satu aja bahannya pakai ketimun. It's so delicious. Jadi buat kalian yang vegan yang vegetarian, you can try this. Simple banget, tapi enak banget. Okay, let's see and let's get started. So guys, seperti biasa, muka nggak penting. Ini English cucumber, jadi timun yang gede ya. Pertama udah dibersihin, nanti kita ini biar jadi hancur dalamnya. Selesai. Terus kita potong yang nggak perlu, dipotong, dibuang. Terus dibikin. Persegi potong 4 bagian, jadi kayak begini. Terus dipotong serong, jadi enggak. Kenapa tadi dipukul biar ini dalamnya pecah, jadi bumbunya gampang meresap gitu. Terus masukin ke container. Kalian terserah sih, kalau kalian mau pakai bowl juga boleh, tapi aku pikir lebih gampang pakai container karena ini ya, nanti dia sausnya ini dressingnya nggak banyak dan gampang merata gitu. So masukin semua ini buat porsi 2-3 orang ya, tergantung sih kalian makannya sebanyak apa. Terus ini bawang putih ada 2, minced, jadi dicincang halus. Kulitnya nanti dibuang. Terus dimasukin ke bowl setelah dicincang halus. Kalau kalian yang suka bawang putihnya banyak, boleh ditambahin. Cuma kalau menurut aku 2 cukup ya, 2 cloves. Dressingnya aku pakai ini white balsamic, jadi dari Itali. Balsamico yang terkenal itu memang dari Itali, jadi dia ini juga Itali. Kenapa aku pakai yang white balsamic? Jadi white balsamic dia ada sedikit sweet, dia dibuat dari white grapes. Kalau yang merah itu atau yang hitam itu dia lebih sour, dia lebih asam gini, jadi ada slight sweetness gitu. Aku taruh 3 sendok tadi, terus sedikit kecap asin, sedikit aja for the color. So, sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh gitu. Terus kasih sedikit honey biar dia manis. Kalau kalian mau pakai cabai, sekarang boleh dimasukin, tapi aku nggak gitu suka makan yang pedas-pedas. Jadi aku masukin ini merica. Terus sedikit garam. Terus ini yang paling penting, ini minyak wijen, jadi sesame oil, banyakin. Nah, terus diaduk rata. Masukin ke dalam. Sekarang kita aduk rata. Ini gampang, ditutup pakai container lid, terus diaduk begini. Udah, nanti baru di kira-kira sejam baru bisa dimakan. So, we'll wait. So guys, 30 menit kemudian, oh my god, smells so good. Dikeluarin. Aku serve-nya pakai piring ya, jadi aku taruh di piring dulu. Buat kalian yang suka pakai chili, boleh kasih chili. Mungkin rasanya lebih enak ya kalau pakai cabai gitu. Udah.
Tapi aku personally nggak makan cabai, jadi nggak usah nyari masalah aja deh. So, ini plum tomato. Aku suka banget plum tomato sama cherry tomato. Terus kasih sedikit peanuts. Ta-da! Ta-da! Jadinya begini. Super. Oh, it smells so good. Makannya nanti aja ya. So guys, thanks for watching. I hope you enjoy spending time with me. Semoga kalian suka resepnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih gue like. Kalau kalian suka juga, kasih gue like juga. See you next time. Bye!